Baik, bismillah. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya, rezekinya, rahmatnya dan ampunannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, nabi akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita kelak bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabarnya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita telah membahas pembahasan kita tentang macam-macam penyakit hati dan macam-macam racun yang meracuni hati manusia. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan secara ringkas bahwasannya hati ini memiliki jendela dan pintu. Maka jendela dan pintu hati itu adalah apa? Penglihatan dan pendengaran. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi kebersihan hati kita atau kotornya hati seseorang. Maka di antara pembahasan yang terakhir kita bahas, ada 4 sebab yang besar yang para ulama golongkan, yang mana secara umum maksiat itu merusak hati, racun hati. Apalagi perbuatan syirik, maka mematikan hati seseorang. Dan hati seseorang hidup seperti mana jasadnya hidup. Dan kita telah sampai kepada pembahasan racun yang keempat atau penyakit yang keempat, yaitu fudul al-mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul. Dan telah kita sampaikan, telah kita sama-sama baca dari kitab Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal soleh beliau. Beliau menjelaskan bahwasannya bahaya tidak ada batasan dalam bersosialisasi. Mukhalatah itu bergaul dan bersosialisasi. Ya. Dan dampak buruknya kepada seorang muslim, bersama siapa dia bersosialisasi, maka pasti ada sifat yang sama, yang serupa. Bahkan seorang muslim itu kita bisa nilai dari teman dekatnya. Siapa teman dekatnya, maka tak jauh dia dari sifat teman dekatnya. Juga kita telah menjelaskan, atau kita juga mendapatkan penjelasan bahwasannya bahwasannya pergaulan seorang muslim ini atau pergaulan manusia secara umum bisa kita bagi menjadi 4. Ada yang kita membutuhkan bersosialisasi bersama jenis orang Seperti mana kita butuh dalam kehidupan ini makan, yang tidak mungkin kita tidak makan. Kalau kita tidak makan, mati jasadnya kita. Maka di antara orang yang perlu kita jaga sosialisasi dengan mereka adalah ahli ilmu atau ulama. Dan telah kita jelaskan, ulama ini bukan label status sosial seorang, bukan. Tahu banyak ilmu, faham banyak ilmu, sekolah S1, S2, S3, namun la ya'malu bihi, tidak mengamalkannya, la yusamma aliman, tidak disebut apa? Alim. Seorang alim adalah dia yang berilmu tentang ayat-ayat Allah dan ahadits Rasulullah, dan dia mempraktekkan. Adapun kekurangan dia dalam mempraktekkan, manusia kurang lebih, tidak ada apa yang sempurna. Maka kebutuhan kita terhadap berdekat dengan ulama untuk kita mengetahui ahkam, hukum-hukum syariat Allah dalam keduniaan, entah itu dalam hukum ibadah kita, entah itu dalam hukum keyakinan kita, entah itu dalam hukum muamalah kita, agar kita memastikan ketika kita bermuamalah mencari nafkah, jangan sampai yang haram yang masuk ke dalam mulut kita. Jangan sampai yang haram yang kita bawa pulang untuk berikan kepada anak istri kita. Maka perlu kita dekat dengan orang yang mengetahui apa? Ahkam. Kebutuhan seorang terhadap ulama sangat besar. Ada jenis orang-orang yang kita bersosialisasi dengan mereka seperti obat. Yang kita butuh mereka dari momen ke momen. Mungkin tidak setiap hari. Kita butuh ketika kita memang apa? Memiliki masalah. Maka kita berteman dengan mereka. Seperti seorang berteman dengan dokter. Ketika ia sakit, dia datang apa? Ke dokter. Seperti orang kalau dia mau membangun rumah, maka dia datang kepada arsitek. Atau orang yang bisa membangun rumah. Maka ada orang-orang di bidang ilmu, spesialis ilmu tertentu di keduniaan ini yang perlu kita jalin muamalah dengan dia. Karena kita membutuhkan dia seperti membutuhkan apa? Obat. Ada orang-orang yang subhanallah, kalau kita bergaul dengan mereka, mereka bagaikan apa? Da'au marad, bagaikan penyakit. Subhanallah. Kalau kita tidak kuat-kuat membentengi diri, apa? Kita terwarnai dengan mereka. Kalau kita tidak kuat-kuat menjaga prinsip, kita terbawa alur mereka. Maka yang jenis ketiga ini, kita berhati-hati. Jenis ketiga ini apa? Kita berhati-hati. Ada jenis yang keempat, dan ini yang paling bahaya, yang na'udzubillah, apabila kita bergaul dengan mereka seperti sumum, seperti racun. Tidak bergaul dengan mereka kecuali mereka menarik kita. Benteng kita, imun kita lebih lemah daripada pengaruhnya mereka. Karena dalam pergaulan cuma dua kemungkinannya. Ya kita mewarnai atau kita diwarnai. Entah kita yang mewarnai, kita bertahan, atau kita yang diwarnai. Maka yang keempat ini fahdharuh, jauhi. Dan subhanallah, kita bawakan dalam pertemuan terakhir. Ternyata berbicara masalah pergaulan, ini bukan nasihat buat remaja, bukan. Bahkan kepada seorang alim, perlu dinasihatkan seorang alim masalah pergaulannya. Bahkan sahabat Nabi dinasihati masalah pergaulannya oleh Nabi. Bahkan orang yang sudah tua, dinasihati dia masalah bersama siapa dia berkumpul. Nyatanya Abu Talib meninggal dunia, dan tidak sempat beriman kepada Rasul karena temannya yang buruk. Temannya tidak ridho. Dan telah kita sebutkan riwayatnya. Bagaimana Rasulullah SAW datang ke kamarnya Abu Talib, pamannya yang merawat dia. Dan sangat berharap keislamannya Abu Talib. Ternyata sayangnya, di dalam kamarnya sudah ada apa? Dua temannya. Ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Yang terus merongrong Abu Talib. Membuat Abu Talib gengsi. Sehingga pada akhirnya dia tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata masalah pergaulan ini bukan cuma kepada remaja, bukan. Kepada kita. Maka lihat bersama siapa kita duduk. Karena seorang yang kita jadikan teman dekat, seorang sahabat, adalah orang yang kita bermusyawarah dengannya. Kita mendengar perkataan dia. Kita bertukar pikiran dengan dia. Maka lihat, apakah mereka orang yang menarik kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataukah mereka orang yang menarik kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah, ia melanjutkan pembahasan dengan asbab hayatul qalb wa akhdhiyatihin nafi'ah. Setelah menyebutkan macam-macam hal yang merusak hati seseorang, yang bisa meracuni cara berpikir seorang muslim atau muslimah, maka Syekh rahimahullah ia menyebutkan sebuah pembahasan tentang sebab-sebab hidupnya hati dan gizi yang bermanfaat bagi hati. Subhanallah. Ternyata hati kita memerlukan gizi seperti badan kita memerlukan gizi. Kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan. Beliau rahimahullah berkata, "I'lam, ketahuilah, anna ta'ata lazimatun li hayati qalbil 'abdi luzumat ta'ami wasyarabi li hayatil jasad." Ketahuilah bahwasannya ketaatan kepada Allah itu merupakan perkara yang wajib bagi hati manusia, butuh hati manusia terhadap perkara taat. Seperti mana badan manusia membutuhkan makan dan minum. Hati ini kalau nggak diisi dengan amalan ketaatan, melemah dia. Wa jami'il ma'asi, secara umum, seluruh maksiat. Maksiat itu apa? Yang bertentangan dengan syariat. Ketika kita menyelisihi perintah Allah, saat itu kita bermaksiat kepada apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seluruh maksiat bimuthabatil at'imatil masmumah allati tufsidul qalb wala budd. Maka maksiat itu merupakan semua jenis racun seperti dalam tubuh. Ketika ia makan, racun tersebut merusak tubuh tersebut. Wal 'abdu muhtaj ila ibadati rabbih 'azza wa jal. Maka seorang hamba ini butuh terhadap ibadah. Jadi ibadah ini bukan hanya tuntutan agar Allah diibadahi, bukan. Secara fitrahnya manusia, itu punya kebutuhan ibadah. Seperti dia butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seksualitasnya, butuh apa? Butuh ibadah. Maka dari itu orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah, tetap dia mencari sesuatu hal untuk dia ibadahi. Entah dia beribadah menyembah batu, entah dia menyembah bintang, entah dia menyembah bulan, entah dia menyembah matahari, entah dia menyembah pepohonan, entah dia menyembah nenek moyangnya. Karena akal manusia secara fitrah butuh ibadah, butuh tempat bersandar. Allah ciptakan seperti itu. Dan dari hukuman Allah kepada orang-orang yang kufur, subhanallah, lihat. Dari hukuman Allah terhadap orang-orang yang kufur, menutup hatinya, tidak mau beriman kepada Allah, Allah jadikan hatinya diperbudak beribadah kepada hawa nafsunya dan kepada authan, kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ternyata itu pun hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperbudak mereka beribadah kepada selain yang menciptakan mereka. Karena jiwanya manusia butuh terhadap apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqirun ilaihi faqran dzatiyan. Manusia ini butuh ibadah dan sangat miskin hatinya terhadap ibadah, butuh, enggak bisa enggak ibadah. Wa kama ya'khudhul 'abdu bil asbab li hayati jasadihi min ad-dawamah aw min al-mudawamah 'ala at-tanawul al-aghdhiyah an-nafi'ah fi awqatin mutaqaribah. Maka seperti mana seorang hamba dia perhatian terhadap badannya, makannya dia perhatikan, apa gizi-gizi dan asupan dalam kesehariannya, mungkin dia berolahraga untuk menyehatkan badannya, maka ketahuilah bahwasannya hati pun perlu diperhatikan. Hati pun perlu makanan, Hati pun perlu gizi yang menjadi asupan untuk kehidupan hati seorang hamba. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuman an tariqil khata' asra'a fi takhlis jasadihi minal aghlaq ar-radi'ah. Seperti itu juga kalau kita tidak sengaja keracunan makanan, kemudian kita tidak merasakan kesehatan, merasakan suatu penyakit, maka kita bersegera mengobati penyakit ini. Sama hati ini kalau sudah kemasukan maksiat, tidak segera diobati, lama-lama dia menumpuk titik hitamnya dan menjadi kelam. Maka tidak kaget kalau ada orang yang tega berbuat di luar fitrah. Tidak kaget, kenapa? Hatinya tertutup, hatinya kelam, tega membunuh orang tanpa hak. Kenapa? Memang hatinya kelam. Respon dari hatinya terhadap keimanan dan rahmah hilang. Ibu menzinahi anaknya, anak menzinahi ibunya, hilang. Orang yang hatinya kelam, akhlaknya dan kelakuannya lebih buruk daripada hewan. Hal yang hewan mungkin tidak lakukan, dia lakukan. Kenapa? Karena respect dalam hatinya dia sudah tutup. Tidak pernah dia obati. Dan ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang sudah kita seringkali bacakan dalam membahas Tazkiyatun Nufus. Bahwasanya apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktata sauda, diberikan satu titik hitam di hatinya oleh Allah dan tidak dicabut sampai dia bertaubat. Kalau dia tabah, dia bertaubat, maka suqilat minhu, diambil lagi titik hitam ini itu dari hatinya. Kalau dia nggak taubat, terus titik hitam itu menjadi banyak terus di hatinya, semasi maksiat itu dilakukan menjadi banyak sampai bal rana ala qulubihim, kata Allah. Sampai hatinya betul-betul tertutup kelam. Sehingga hidayah susah masuk. Makanya mereka yang hidayah susah masuk, kata Allah, bukan matanya yang buta, bukan matanya bisa lihat. Bukan telinganya yang tuli, bukan. Telinganya bisa dengar. Tapi hatinya yang tertutup, buta hatinya, tuli hatinya. Tidak bisa dia mencerna yang hak. Tidak bisa dia mencerna perkara yang benar. Maka fa'in kanat hayatul jasad tu'ahiluhu li ma'ishati ghairi man ghamisa bil marad fid dunya, fa hayatul qalb tu'ahiluhu li hayatit thayyibah fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudah fil akhirah. Maka ketahuilah, kalau Anda perhatian terhadap badan Anda karena keberlangsungan hidup Anda di dunia, ketahuilah kehidupan hati Anda lebih Anda harus perhatikan, karena kebaikan hati Anda, kesehatan hati Anda adalah keberlangsungan kehidupan Anda dunia dan akhirat. Kalaulah jasad ini bisa mati, maka subhanallah, hati ini kalau mati, ruginya dunia akhirat. Azab Allah datang kepadanya, dan jika dia mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah, hatinya mati, maka apa? Maka naru jahannam, aula bihi, neraka jahannam lebih utama untuknya. Berkata salah satu orang salih, dia nukilkan perkataan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab ini, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduh wa la yabkuna ala man mata qalbuh. Betapa mengherankan manusia, mereka menangisi orang-orang yang mati jasadnya, namun mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan apa? Orang yang mati hatinya amwat. Orang yang mati hatinya amwat yamshi 'alal ardh. Yaitu orang-orang yang mati tapi masih berjalan di muka bumi. Subhanallah, hatinya mati. La ya'riful haqq, enggak tahu hak. Subhanallah. Hatta hak di depan matanya jelas terang benderang, la ya'rifuhu, enggak bisa kenal. Iltabasa 'alaih, tertukar baginya. Al-haq menjadi batil, wal-batil menjadi hak. Bahkan hak dan batil sawa, sama di hadapan dirinya. Na'udzubillah. Betapa jauhnya orang dari kebaikan yang dia tidak membersihkan hatinya. Dan begitu gamblangnya Allah bersumpah 11 kali dalam surat Asy-Syams bagi orang yang tidak membersihkan hatinya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang kotori jiwanya. Maka perlu seorang tazkiyatun nafs, mensucikan apa? Hatinya, periksa hatinya. Kalaulah dokter itu adalah tabib bagi jasad, maka ketahuilah Al-Quran dan Sunnah dan ahkam syariah serta para ulama, dia adalah tabib bagi diri manusia, bagi hatinya manusia. Setiap kali kita belajar Al-Quran, maka kita sedang memperbaiki hati kita. Kita tata hati kita kembali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'idzan at-ta'at kulluha lazimah li hayatil qalb. Maka dari itu kita sekarang mengetahui seluruh jenis ketaatan adalah sebab hidupnya hati seorang hamba. Maka wa nakhussu hadhihi bidzikr. Maka kata Syekh rahimahullah, kita akan menyebutkan beberapa sebab yang bisa menghidupkan hati karena kebutuhan kita terhadapnya. Di antaranya yang pertama adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Di antara sebab terbesar hati manusia itu apa? Hidup zikrullah. Apa itu zikir? Apa zikir? Betul, zikir itu mengingat Allah, zikir itu mengingat. Dan zikir itu bentuknya banyak. Bisa tasbih, tahlil, tahmid. Ada zikir dengan lisan, mengingat Allah dengan lisan. Ada mengingat Allah dengan tafakkur, memikirkan khalqullah. Ada mengingat Allah dengan mengingat dosanya, karena takut kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bentuk mengingat Allah masuk ke dalam apa? Zikir, tentu yang dibenarkan secara syariat. Disebutkan wa daruratu dzikr, dan urgensinya seorang berzikir, mengingat Allah lil qalb, terhadap hatinya. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti mana yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, qaddasallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya, yakni doa. Ini biasa yang doakan oleh para ulama ketika mendoakan orang yang sudah meninggal, semoga Allah apa? Mensucikan apa? Ruhnya, yakni mengampuni dosa-dosanya dan menerima apa? Amalan ibadahnya. Az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samak. Lihat, perhatikan ungkapan, gambaran, analogi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah begitu indah tentang kebutuhan kita terhadap zikir. Syekh rahimahullah mengatakan, az-zikru, zikir yaitu mengingat Allah, lil qalbi, kedudukannya untuk hati seorang manusia, kebutuhan hati terhadapnya, kalma'i lis-samak, seperti air untuk apa? Ikan. Subhanallah. Sampai sini? Tidak. Lihat. Fakaifa yakunu halus samak idza akhraja aw ukhrija minal ma. Maka bagaimana keadaan ikan kalau kita ambil dari airnya? Bagaimana keadaannya? Berlontar-lontar ikannya. Hilang arah. Tidak jelas arahnya. Maka hati manusia ketika dia lalai kepada Allah, tidak jelas tujuannya, labil. Tidak punya tujuan. Hilang tujuannya dia. Subhanallah. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim, dan telah menyebutkan al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim, ma yaqrabu min 80 qaidah fi kitabi atau faidah fi kitabihi al-Wabil as-Saib. Dan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 80 faidah di dalam kitabnya Al-Wabil as-Saib tentang butuhnya seorang hamba, hati seorang hamba terhadap zikir. Perhatikan para jamaah. kebutuhan kita tadi dianalogikan seperti air bagi ikan. Taib Ustaz, ana berzikir. Sejauh mana Anda berzikir mengingat Allah? Sejauh itu pula air yang Anda berikan buat ikan ini. Alhamdulillah, kita berzikir, tapi berzikirnya sedikit. Anda kasih air sedikit, ikan ini. Apa dia bebas? Benar? Semakin Anda tenggelamkan ikan itu dalam air, semakin apa? Semakin dia bebas dan tenang. Maka hati sama. Berapa porsi dari mengingat Allah yang kita berikan kepada hati kita? Apakah mengingat Allah harus duduk di masjid dan kajian seperti inilah? Ini salah satu dari bentuk mengingat Allah. Seseorang dalam kesehariannya bisa mengingat Allah terus-menerus. Ketika dia bekerja menjauhi yang haram. Kenapa dia jauhi yang haram? Karena takut kepada Allah. Karena menjalankan perintah Allah. Maka ketika dia bekerja, yazkurullah, dia mengingat Allah SWT. Ketika dia sendiri, dia mengingat Allah. Ketika dia dalam malain, dalam keramaian, dia mengingat Allah SWT. Maka orang yang menjalankan syariat Allah, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kata Syekh rahimahullah, فَنُنْقِلُ بَعْضُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Maka kita akan sebutkan beberapa keutamaan dan faidah zikir ini terhadap manusia, terhadap hatinya manusia. Yang pertama, anna dzikr qutal qulub war ruh lahu aw laha. Zikir ini, mengingat Allah, bagaikan makanan pokok bagi hati. Apa makanan pokok kita? Nasi, karbohidrat. Maka seperti itulah zikir bagi hati kita. Harus makan deh. Nggak bisa nggak makan. فَإِذَا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْجِسْمِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوتِهِ. Apabila hilang zikir itu satu hari saja, hilang zikir itu dari manusia, dari hatinya kita, maka seperti hari itu badan kita tidak kita berikan makanan pokoknya. وَمِنْهَا. Dan dari keutamaan zikir, أَنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانِ. Zikir ini, mengingat Allah, mengusir syaitan, mengusir syaitan dari dirinya. Karena Rasulullah SAW satu hari pernah berjalan, malam hari berjalan, mengantarkan Safiyah. Safiyah itu siapa? Istri Nabi SAW, salah satu istri Nabi. Dan saat itu ayat tentang hijab sudah turun, sehingga Safiyah tertutup. Maka di malam hari Rasulullah SAW ketika mengantarkan Safiyah, tiba-tiba berpapasan dengan dua sahabat. Maka melihat Nabi bersama seorang perempuan, dua sahabat tadi minggir jalannya. Maka kata Rasulullah, ala risrikuma. Berhenti, kata Rasulullah. Dan hadis ini disebutkan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang keutamaan berlindung dari syaitan, isti'adzah. Kata Rasulullah, ala risrikuma. Berhenti. Maka dua orang tadi berhenti. Kata Rasulullah, innaha Safiyah. Dijelaskan sama Nabi, sesungguhnya yang sama saya ini siapa? Safiyah, istri saya. Maka dua sahabat tadi bertakbir, Allahu Akbar. Kata dua sahabat tadi, ya Rasulullah, apa engkau menuduh kami su'udzon kepadamu? Kata Nabi, tidak. Akan tetapi syaitan itu, jin itu, yajri majra dam bani Adam. Dia bisa masuk ke aliran darah anak Adam. Kemudian dia lemparkan was-wasnya, sehingga anak Adam berpikiran yang apa? Macam-macam. Subhanallah, dari hadis ini kita tahu, jin dan syaitan dari jin, ini Allah berikan kemampuan, memang bisa masuk tubuhnya anak Adam. Dia mengikuti aliran darah anak Adam. Seperti mana ular bisa jalan dengan perutnya, burung bisa terbang dengan sayapnya, subhanallah, jin Allah berikan dia bisa masuk ke aliran darah anak Adam. Bukan karena jinnya hebat, karena memang Allah ciptakan seperti itu. Subhanallah. Maka zikrullah, zikir kepada Allah, ini ya terlalu syaitan, mengusir syaitan. Maka tidak kesurupan orang yang apa? Ya zikrullah, berzikir sama Allah SWT. Hatinya nggak lalai. Tidak bisa diguna-guna orang yang apa? Ya zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Karena hatinya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biqam'ihi aw yuqammi'uhu wa yukassiruhu. Subhanallah, zikir kepada Allah, mengingat Allah ini menghancurkan dan memecahkan apa? Syaitan. Wa yurdhi Rahman azza wa jal, dan di antara yang paling utama keutamaan mengingat Allah yaitu mengundang ridha Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempelajari ayat-ayat Allah, zikir, mengingat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, disebutkan ayat-ayat Allah dan dia pelajari. Di antara keutamaan, dari empat keutamaan disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Allah sebut-sebut namanya di sisi malaikat. Allah ridho terhadap dia. Allah kenalkan nama dia. Ini hamba saya si fulan, dia mengingat saya. Subhanallah. Maka di antaranya juga bahwasannya zikir mengingat Allah ini yuzilul hammi wal ghammi 'anil qalb. Subhanallah. Ini yang paling utama. Zikir mengingat Allah ini menghilangkan ham wal gham. Apa itu ham? Ham itu gelisah. Apa itu gelisah? Khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Karena memang kerjaannya syaitan itu kasih was-was. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dibuat sumpah. Subhanallah. Hubungan baik-baik saja dengan temannya dibuat was-was. Jangan-jangan teman saya begini, jangan-jangan teman saya begitu. Dibuat su'udhan. Subhanallah, rezeki sebetulnya cukup-cukup saja. Dibuat takut, bagaimana tahun depan? Bagaimana tahun depan kalau tidak punya rumah? Bagaimana nggak punya kendaraan? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau... Terus dibuat-buat. Bukan waspada, bukan. Tapi diberikan ham, gelisah. Tidak tenang hatinya. Tidurnya tidak nyaman, hidupnya tidak nyaman. Subhanallah, zikrullah yuzilul ham, menghilangkan ham, mutmain, percaya terhadap Allah, percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya Allah Ar-Razzaq, percaya bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Subhanallah, ditimpa penyakit, kena musibah. Tapi orang yang percaya takdir Allah sedih. Mungkin tersakiti dengan penyakitnya, tapi yasbir, dia sabar, dan dia tahu qadarallahu ma syaa fa'al. Semuanya tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Yuzilul ham, menghilangkan apa? Ham, kegelisahan dari hati seorang hamba. Wa yajribu lahul farh wasurur wal bast. Mengingat Allah itu membuat hati kita lapang, mengundang kesenangan, mengundang kebahagiaan. Subhanallah. Padahal lagi susah. Tapi dia baca ayat-ayat tentang janji Allah, ya Allah. Surga yang Allah janjikan. Kehidupan dunia yang subhanallah tidak ada artinya kalau kita sudah meninggal. Mungkin banyak hal-hal yang belum tercapai bagi dirinya, tapi subhanallah yakin dia kepada Allah. Mendatangkan kesenangan kepada hati, membuka optimisme terhadap jiwa seorang. Wa yunawwirul qalbi wal wajh. Berzikir kepada Allah memberikan cahaya di wajah manusia dan di hati manusia. Optimis dia. Subhanallah. Juga berzikir kepada Allah disebutkan wa yaksu dzakir al muhabah wal halawah wan nadrah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam pandangan manusia itu terlihat memang beda, memiliki wibawa. Subhanallah. Mimik wajah ini, ekspresi badan ini terlihat. Orang kalau lagi sedih kita lihat sedih, orang ini murah. Orang kalau lagi senang kita lihat orang ini senang. Subhanallah, orang yang yadhkurullah kita lihat orang ini tenang orangnya. Padahal mungkin lagi kena musibah. Kena musibah bukan enak, gak enak. Tapi tenang, mutmain. Mutmain orang ini diberikan itmi'nan. Subhanallah. Dan dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang di Nabi ajarkan dalam zikir pagi petang, itu salah satunya minta apa? Wa amin rawati. Ya Allah, tenangkan jiwa saya. Minta ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa ini sumber dasar dari kenikmatan. Duit banyak, jabatan bagus, anak istri, subhanallah, baik. Tapi jiwanya nggak tenang, was-was, nggak enak hidupnya. Kalau orang Jakarta bilang apa? Karena ibu saya orang Jakarta, dia bilang kejerawasan, tahu kejerawasan? Bawaannya takut, bawaannya apa? Takut. Nggak ada hal, subhanallah. Tidak ada potensi yang betul-betul 90% akan terjadi, takut. Dan memang ini tugasnya syaitan. Allah katakan apa? Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu ngiang-ngiangin kita bakal faqr, bakal kekurangan, fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, disuruh dia berbuat apa? Keji, perbuatan mungkar, na'udzubillah. Wa yuwarrithuhu mahabbatullahi azza wa jalla wa taqwahu wal inaba ilaih. Zikir kepada Allah mewariskan seorang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan Allah, wa taqwah, sehingga dia bertakwa kepada Allah, wal inabah, selalu memulangkan perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika yuwarithul abdu dzikrullah azza wa jal. Dan seperti itulah seorang hamba diwariskan keutamaan-keutamaan dengan dia berzikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum, kata Allah subhanallah. Apalagi keutamaan yang melebihi ini. Kata Allah, fadhkuruni, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Subhanallah. Kita kalau nama kita lagi nonton TV disebut sama presiden, jangan presiden lah, jauh-jauh. Kerja di perusahaan, owner perusahaannya sebut nama kita. Si fulan orang baik di sisi saya. Senang, pulang gembira dia. Rasanya kayak aman sudah. Posisinya di perusahaan apa? Aman sudah. Ownernya senang sama saya. Subhanallah. Owner yang punya dunia, yang punya badan kita ini siapa? Allah. Bayangkan kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingat saya, kata Allah, aku akan ingat engkau. Lihat wasiat Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas saat itu, seingat saya, ya gulam, kepada Ibn Abbas yang usianya masih belasan tahun, satu wahai seorang pemuda, ya gulam, wahai remaja. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara wasiatnya juga dalam hadis yang sama, apa kata Rasulullah SAW? Ta'arraf billahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalan sama Allah di waktu rakha, di waktu senang, waktu luang, nanti Allah kenal sama kamu di waktu sulit. Subhanallah. Kata Allah, fadhkuruni adhkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat. Dan dari celaan Allah terhadap orang munafik, lihat. Dari celaan Allah terhadap orang munafik itu su'udzon terhadap Allah. Bayangin. Bukan su'udzon terhadap makhluk, su'udzon terhadap Allah. Ketika Nabi ingin berangkat perang, dia katakan nabinya pasti kalah, nabinya pasti mati, kita pasti hancur. Lihat, su'udzon. Apakah mungkin Allah akan mensia-siakan hambanya yang Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia mendapatkan musibah susah. Tapi apa Allah sia-siakan susahnya? Mustahil, gak bakal. Kalau kita lihat ada seorang muslim, subhanallah ketimpa musibah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah menerangkan, dan bersamaan dengan itu subhanallah, kita sudah tahu kedudukan zikir ini begitu besarnya bagi hati. Dan zikir ini perkara yang mungkin mudah, bisa dengan lisan, bisa dengan milik Allah. Sayangnya amalan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Subhanallah. Kecuali orang yang Allah berikan apa? Taufik. Padahal mudah. Mudah. Berzikir kepada Allah kalau dilihat tidak harus bayar, tidak modal. Enggak ada dengan harta, zakat dengan harta. Tidak ada effort tenaga yang berlebih. Enggak ada. Dia bisa dengan lisannya, bisa dengan dia tafakkur bini'matillah, berfikir nikmat Allah. Cuma sayangnya mengingat Allah ini tidak semua orang bisa mendapatkan taufik subhanallah dari Allah untuk apa? Senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa kita bahas di pertemuan sekarang ini. Artinya kita telah masuk kepada apa? Sebab-sebab hidupnya apa? Hati. Jadi itu nanti bisa ditulis oleh panitia ya. Di kajian yang akan datang, kalau Allah panjangkan umur kita, kita melanjutkan sebab-sebab hidupnya hati, dan kita masih di sebab pertama, yaitu zikrullah dan membaca apa? Al-Quran. Kita belum sampai masuk membaca Al-Quran. Karena setelah ini, kalau minggu depan nanti kita lanjut, Syekh rahimahullah mulai membahas hadis per hadis tentang keutamaan zikir. Apa keutamaan kalimat subhanallah? Apa sih yang Allah janjikan dari kalimat ini? Apa keutamaan kalimat tahlil, la ilaha illallah? Apa keutamaan takbir? Subhanallah, berapa banyak zikir-zikir yang ringan, mungkin kita semua hafal. Cuma karena kita nggak tahu keutamaannya, biasa saja bagi kita. Maka Syekh rahimahullah sedikit membahas tentang apa? Keutamaan-keutamaan tersebut, dan membahas keutamaan membaca apa? Al-Quran. Sambil menunggu mungkin waktu qomat, silahkan kalau ada yang mau 1-2 bertanya, silahkan. Silahkan. Baik, sebentar. Ada yang bertanya, silahkan. Ya, sebentar. Yang di belakang sebentar. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Betul, Masya Allah. Iya. Ada zikir yang berbentuknya puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada zikir yang bentuknya kita bertaubat kepada Allah. Mana yang kita utamakan? Kita taubat dulu apa memuji Allah dulu? Kan gitu, ya. Subhanallah, para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Kalau baju kotor, diberi minyak wangi atau dicuci? Kalau sedang berbuat dosa, banyak dilumuri dosa, apa? Istighfar. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Dan tidak larang juga dia bisa berzikir, habis sholat dia berzikir, namun dia potensi atau bagian meminta ampun kepada Allah lebih banyak, karena saat ini dia terjatuh dalam dosa. Kalau seandainya apa? Seandainya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kalau seandainya dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka banyak dia memuji Allah. Kalau baju sudah bersih, diberi minyak wangi apa cuci lagi? Diberi minyak wangi. Hiasi dirinya. Hiasi dirinya, angkat derajatnya dengan apa? Dia bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa subhanallah. Para ulama dalam menjelaskan apa? Bagaimana keutamaan. Jadi kalau dibilang mana yang lebih utama? Tergantung momen, tergantung keadaan. Ya. Maka ketika dia berbuat dosa, hendak dia apa? Bertobat kepada Allah SWT. Mungkin yang di belakang, silakan yang tadi. Ya. Ya. Silakan, ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan semangatnya, ya. Allah berikan kemudahan. Bapak ini bertanya, ya, saya mau baca Al-Quran, begitu ya. Belajar baca Al-Quran tapi belum bisa. Belum mampu, tidak mampu karena ada keterbatasan, tidak bisa apa? Melihat dengan baik, ya kan? Atau tidak bisa melihat. Subhanallah, saya belajar baca Al-Quran dengan diraba gitu Pak ya. Bapak belajar Al-Quran dengan diraba, baru bisa 4 huruf, belum bisa-bisa, sulit. Ya, akhirnya saya lebih... Ya, Taib, minder untuk belajarnya ya. Sampai saya lebih mendengarkan. Pertama, ketahuilah, tidak semua sahabat Nabi ini bisa baca tulis. Ya, semua. Dan termasuk Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya Nabi, khusus untuk Nabi, ini kesempurnaan. Kok bisa Ustaz? Selain Nabi kekurangan. Kalau Nabi saat itu bisa baca, bisa tulis, maka orang Yahudi dan Nasrani bilang apa? Dia baca kitab-kitab kita. Dia baca kitab-kitab kita. Itu intinya ya. Maka bagi Bapak, pertama sabar dan terus belajar. Orang yang belajar Al-Quran sebisa dia terus Allah berikan pahala 2, baca Al-Qurannya dan belajarnya. Sebisa dia. Dan yang disebut membaca Al-Quran, itu tidak harus dari Al-Quran. Dengan dia baca hafalan, yang dia hafal apa? Yaqra'ul Quran. Kalau dia memang tidak mampu membaca Al-Quran, karena memang tidak baca, tidak bisa tulis, dia berusaha menghafal Al-Quran. Baca Al-Quran apakah harus satu Al-Quran? Semampu dia. Sekarang dia hafalnya karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Subhanallah, beberapa orang di daerah, ibu-ibu, di pelosok-pelosok, kakek-kakek, itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bahasa Arab susah. Akhirnya dia baca hafalan, dia hafal juz amma, sudah dia ulang-ulang juz ammanya. Insya Allah. Dan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, seperti orang yang membaca apa? Al-Quran. Intinya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita pahala, dan tidak menjadikan pahala hanya dari satu pintu. Pahala ini apa? Dari berbagai pintu. Wallahu ta'ala a'lam, karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.